Kalau orang-orang yang baik tidak terlibat dalam politik, akhirnya akan diisi orang-orang yang tidak sepatutnya lah. Idola saya lah Tun Dr. Mahathir Mohamad. So ada memulakan deklarasi ayat untuk mendapatkan tanda tangan 1 juta orang kan, bagi menunjukkan tangan rakyat kepada Datuk Seri Najib. Jadi saya terlibat secara tidak langsung pada ketika itu. Lahir di Felda Palung 2, saya merupakan anak Felda Penoka dan memulakan kerjaya saya di Labu. Saya memang seorang Indian Muslim. Indian Muslim, tak ada campuran daripada apa-apa bangsa lain. Saya terlibat dalam perniagaan peladangan, peternakan dan juga sivil. Kami mula terlibatkan diri dalam perniagaan event. Penglibatan anak muda dalam politik ni amat diperlukan. Buka ruang sebesar-besarnya kepada anak-anak muda untuk berjuang bersama. Sebab saya pernah terbaca dalam satu artikel kan. Jadi kalau orang-orang yang baik tidak terlibat dalam politik, akhirnya akan diisi orang-orang yang tidak sepatutnya lah. Jadi itu yang saya rasa berlaku di negara kita selama ni. Sebab kita ketandusan pemimpin.